Anda mematuhi tuntutan Gabus tentang korupsi. Pihak dari kejaksaan atas laporan dari Bu Rosmala Sebayar yang kemarin kan sudah P21. Nah, jadi artinya Ibu Ros Sebayang menanyakan dari jaksa kira-kira sampai detik ini apakah sudah ada untuk sidang. Nah, jadi kan tadi sampai ke kejaksaan bahwa pihak dari jaksa katanya berkas sudah dilimpahkan di ke Pengadilan Negeri Medan. Nah, jadi menurut keterangan dari jaksa, penetapan sidangnya itu belum ada dipegang sama abang itu dari pihak jaksa. Jadi belum bisa kita aman kira-kira sidang. Dan kemungkinan dari pihak kejaksaan katanya kemungkinan seminggu lagi lah sidang, minggu depan, hari Kamis. Dari kejaksaan, jadi menurut informasi, tersangka nggak ditahan dengan alasan tadi keterangannya sakit gitu. Dari menjamin dari pihak istri. Sebenarnya dari klien Rosmala ini sudah mengalami kerugian baik secara pidana maupun perdata.